Dewan Tertinggi Perkasa sebulat suara menolak permohonan peletakan jawatan Presiden Pertubuhan itu, Dato' Ibrahim Ali. Menurut Timbalan Presiden Perkasa, Dato' Abdul Rahman Abu Bakar, ahli perkasa seluruh negara berharap Ibrahim terus menerajui pertubuhan itu. Dalam sidang media di Kelab Sultan Sulaiman Kampung Baru, Abdul Rahman negaskan pertubuhan itu akan terus relevan di dalam landscape politik pasca PRU13. Untuk melihat orang Melayu dan Islam kembali bersatu, bagi menjamin kelangsungan survival bangsa dan tidak diperalatkan oleh serta diperkudakan oleh individu-individu yang bernafsu ganas atas kepentingan peribadi. Pada pilihan raya umum ke-13 minggu lepas, menyaksikan Presiden Perkasa itu yang bertanding atas tiket bebas tewas kepada calon PAS, Nik Abduh Nik Aziz dengan majoriti 8,047 undi. Pada masa sama, Abdul Rahman mifatkan undi yang besar masyarakat Tionghoa terhadap Pakatan Rakyat sudah pun dijangka. Perkasa turut menggesa Barisan Nasional menghormati keputusan MCA yang berpendirian untuk tidak menyertai Kabinet susulan prestasi buruk komponen BN itu pada PRU13. Sebaliknya, Perkasa menyarankan agar BN memperbanyakkan ahli-ahli parlimen dari Sabah dan Sarawak.